Kiri kanan banyak setan. Kenapa aku mentertawakan mereka? Apa yang membuat mereka seperti itu? Apa mereka ini cuma gimmick doang? Apa jangan-jangan makhluk astral itu ada ya? Bagaimana kalau kubuktikan sendiri dengan caraku? Sorry ya sama judulnya. Jadi di video kali ini bukan untuk mengkomparasi antara indigo dan paranormal, no, tapi lebih tepatnya mengkolaborasikan statement dari indigo dengan metode dari paranormal. Kenapa aku melakukannya? Ya karena aku kepo lah, udah gila. Kita tahu teman-teman, kalau beberapa tahun terakhir ini fenomena indigo dan paranormal itu lagi booming-boomingnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mereka ini cuma gimmick doang atau mereka ini memang beneran tahu tentang makhluk astral? Kemudian kalau toh misalnya mereka ini benar, yang jadi pertanyaan sekarang adalah makhluk astral itu apa sih? Dan apakah makhluk astral itu benar-benar ada? Kalau kalian tulis di Google, makhluk astral itu akan keluar dua artikel yang cukup valid. Yang pertama itu berdasarkan KBBI, yang artinya kurang lebih, ya kalian bisa baca sendiri, aku juga sulit mendeskripsikannya gitu. Sedangkan yang berdasarkan Wikipedia, makhluk gaib, yang disebut juga makhluk halus, makhluk tak kasat mata, atau makhluk astral, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. By the way, itu cara paling simpel ya, sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Kalau kita tanya tentang apakah makhluk astralnya ada atau tidak, maka akan ada dua golongan yang akan menjawabnya. Yang pertama ini golongan yang tidak percaya, yang kedua ini golongan yang percaya. Golongan yang tidak percaya, kita bisa klasifikasikan itu adalah orang-orang cerdas ya, orang-orang cerdas, orang-orang ya, ilmuwan-ilmuwan gitu, dan mereka punya pendapat tentang eksistensi makhluk halus. Kalau kalian tulis di Google, makhluk astral berdasarkan pendapat ilmuwan atau hantu berdasarkan pendapat ilmuwan, kalian akan menemukan dua artikel yang menyatakan kalau hantu atau makhluk astral itu tidak ada. Kalian bisa baca sendiri kedua artikel tersebut, link semuanya ada di deskripsi. Golongan yang nomor dua, golongan-golongan orang yang percaya. Yang percaya ini aku pisahkan lagi jadi dua jenis ya. Jenis pertama adalah orang-orang yang menelan mentah-mentah informasi yang dia lihat. Kalau misalnya aku adalah seorang idola dan kemudian aku bilang hantu itu ada, orang-orang yang masuk kategori pertama ini, orang-orang yang langsung percaya, oh Jokal bilang hantu itu ada, kalau begitu hantu itu ada. Cerdas sekali. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang mengalami sendiri kejanggalan-kejanggalan yang diakibatkan oleh makhluk astral. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa dilogika. Contohnya, aku melakukan eksplorasi ke tempat angker sendirian, tidak ada kru, tidak ada teman di belakang. Ya kalau collab, itu beda cerita ya. Sehingga aku cukup kredibel untuk membahas hal ini. Sayangnya aku sebagai orang awam tidak bisa menjelaskan secara terperinci tentang makhluk astral ini. Karena sampai saat ini, ilmu tentang makhluk astral itu belum ada. Dan teknologi kita itu belum mumpuni untuk sampai di situ. Loh, Bang, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu berpikir kalau teknologi kita belum bisa menggapai dunia gaib? Sampai video ini diupload aja juga tentang laut belum tereksplorasi 100%. Itu masih laut yang kelihatan, apalagi dunia astral. Nah,
Mungkin suatu saat nanti akan ada ilmu atau riset-riset yang lebih mendalam atau teknologi yang lebih mutakhir untuk bisa menjelaskan tentang makhluk astral ini. Loh bang, buat apa kita mempelajari hal itu? Kan gak ada gunanya buat kehidupan kita. Ya, statement itu juga sama aja dengan manusia 2000-3000 tahun yang lalu. Buat apa listrik? Kita kan gak butuh listrik. Kita bisa hidup tanpa listrik. Terus aku tanya sekarang, baterainmu bisa tahan berapa lama tanpa listrik? Bisa tahan selamanya kah? So, inilah hasil uji coba sederhana yang kulakukan, teman-teman. Aku akan mulai dengan penjelasan eksplorasi ke tempat angker dengan EMF ini di beberapa tempat yang hasilnya berbeda. Bang, kenapa pakai EMF? Kenapa nggak spirit box? Kenapa nggak alat-alat yang lain? Ya, aku punyanya itu, men. Jangan di skip iklannya biar aku bisa beli yang lainnya. Bercanda. Aku pernah uji nyali dengan spirit box, tapi yang versi aplikasi. Karena spirit box yang versi aslinya itu aku sulit mendapatkannya. Jadi aku pakai cara yang lebih gampang. Aku punya dua jenis spirit box. Yang pertama itu The Portal, yang satunya lagi apa ya? Yang satunya Necroponic. Necroponic. Dan dua aplikasi ini menunjukkan sinyal yang menurutku aku kurang yakin sama sinyal suara yang dihasilkan. Karena di tempat satu dengan tempat yang lain hasil suaranya notabene itu sama gitu loh. Dan aku bingung gitu. Yang aku pikirin apakah di tempat A dan tempat B itu hantunya sama atau gimana? Kok hasil suaranya sama gitu loh. Tapi dengan EMF, di tempat satu dengan tempat yang lain, hasilnya berbeda. Bisa dia dapat sinyal full, bisa dia nggak dapat apa-apa. Begitu. Hey, tenang, borak, wiler, tenang. Lukisan kakek buyutku keren kan? Oke lanjut, video pertama yang ku upload di mana aku melakukan eksplorasi dengan EMF ini itu ada di swalayan Terbengkalai Cilacap. Setelah aku menyalakan dupa dan minyak Arab, EMF ini nyala di level 1 sampai level 2. Aku nggak tahu, aku nyalain dupa sama minyak Arab itu di lantai 1, tapi EMF ini bereaksi di lantai 2. Positive thinking, mungkin itu gara-gara keadaan lagi mendung dan ada petir, rintik-rintik juga. Mungkin dari elektromagnetik dari petir. Kedua, jelajah makam. Di video yang jelajah makam, yang aku dihajar orang itu, itu aku tidak pakai instrumen apapun. Aku tidak pakai dupa, aku tidak pakai tetek dungik yang lain. Tapi EMF ini mendeteksi sinyal sampai di level 3, bahkan sampai di level 5. Bahkan di pohon dan di nisan. Wow, ada ya gelombang elektromagnetik di pohon sama di nisan ya? Aku nggak tahu beneran deh. Video berikutnya, di video alat pendeteksi hantu. Jadi aku mencoba alat EMF ini di alat-alat elektronik. Aku coba di kipas, ya dia bereaksi. Di kulkas, ya dia bereaksi. Di HP yang terkoneksi di internet, ya dia bereaksi. Tapi kenapa di TV dia tidak bereaksi? Di statement yang kukutip di fromblog.ruangguru.com, ini bukan intervensi sekali lagi, sorry. Itu ada gambar, kalian bisa lihat. Alat EMF ini mendeteksi gelombang elektromagnetik, salah satunya adalah gelombang radio. Bukannya radio sama TV sama aja ya, bedanya cuman kalau radio suara, TV ada suara, ada visualnya juga. Kenapa di TV dia tidak bereaksi? Padahal TV menerima sinyal kan supaya kita bisa nonton. Aku beneran nggak tahu. Video selanjutnya, di video rumah sakit Bandar Lampung. Ini sebenarnya agak aneh ya. Seperti yang kalian lihat di video rumah sakit Terbengkalai Bandar Lampung itu, EMF-ku tidak mendeteksi apapun. Tapi, ini sedikit cerita, kalian mau percaya atau enggak, terserah. Aku ke Lampung waktu itu sama si Felix, salah satu temanku, sesama explorer juga. Ketika aku selesai melakukan eksplorasi, dia juga pengen pinjem alatku gitu loh, jadi aku kasih ke dia. Nah, bedanya adalah ketika aku melakukan eksplorasi, EMF ini tidak mendeteksi apapun. Setelah Felix melakukan eksplorasi, dia cerita ke aku, tidak ada footage-nya, jadi ya kalau mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah. Felix cerita ke aku, kalau ketika dia yang bawa EMF ini, itu EMF-nya bereaksi, ada sinyal yang ditangkap. Agak aneh ya, kenapa sama aku dia tidak bereaksi, sama Felix dia bereaksi gitu loh. Lanjut ke video yang judulnya Gua Kiss Kendo. Jadi mungkin yang kalian lihat di videoku itu Gua Kiss Kendo yang versi siang ya. Tapi sebenarnya malamnya juga aku melakukan uji nyali, teman-teman. Kenapa? Karena aku cari-cari di Google, di artikel internet. Dan aku menemukan sebuah artikel yang menyatakan kalau di Gua Kiss Kendo ini pernah ada orang meninggal. Jadi aku melakukan uji nyali.
Cuman tidak aku upload karena video ini menurutku tidak entertain. Saat itu aku melakukan eksplorasi dengan EMF. Aku pakai dupa, aku nyalain dupa terus EMF-nya aku bawa. Dan EMF ini tidak mendeteksi apapun. Lanjut ke rumah sakit Terbengkalai Cirebon. Seperti yang bisa kalian lihat, di rumah sakit Terbengkalai Cirebon ini, alat EMF-ku mendeteksi sinyal sampai di level 3 sampai level 4. Itu di lantai 2. Satu spot lagi, di ruang bayi dia juga mendeteksi sinyal, cuman tidak sekuat yang di lantai 2. By the way, asal kalian tahu, di rumah sakit itu tidak ada listrik ya. By the way, asal kalian tahu, di rumah sakit itu listriknya sudah padam semua. Itu ayamnya siapa anjir? Video pertama gagal, video kedua gagal. Ini video ketiga diganggu ayam. By the way, sekarang jam 2:30 ya. 2:28, like, what the f***, man. Di lantai 1, di ruang bayi, dia juga mendeteksi sinyal, cuman sinyalnya nggak sekuat kayak di lantai 2 gitu, teman-teman. Aku mulai jengkel sama ayam lagi sih. Nanti aku juga akan menceritakan behind the scene dari rumah sakit Terbengkalai Cirebon ini. Lanjut, uji nyali RS Katayu, final. Seperti yang bisa kalian lihat, alat EMF ku aktif di dua spot, teman-teman. Yang pertama itu di ruang bersalin, dan yang kedua ini di aula yang di atasnya ruang pemandian jenazah, teman-teman. Aku juga akan menceritakan behind the scene-nya, karena ada korelasinya nanti. Lanjut, di video Mall Terbengkalai Denpasar. Seperti yang bisa kalian lihat, setelah aku melakukan eksplorasi, aku menyalakan EMF ini. Dan seperti yang bisa kalian lihat juga, ada dua spot di mana alat EMF ini bereaksi. Yang pertama itu di tangga utama, dan yang kedua itu di tangga yang bagian belakang. Oke, kita lanjut ke tahap uji coba. Aku menguji alat EMF ini di tiga tempat angker yang berbeda. Yang pertama itu di hutan, yang kedua itu di makam, yang ketiga itu di tempat Terbengkalai. Aku menggunakan instrumen-instrumen yang sering digunakan oleh paranormal. Aku katakanlah ini adalah metode dari paranormal, karena paranormal terkhusus di Jawa sering melakukannya. Di antaranya dupa, minyak Arab, kemenyan, dan bunga. Caranya simpel sih, aku cuma taruh EMF, aku taruh kamera, aku nyalain dupa, aku tinggal. 10 menit kemudian, aku datang lagi, aku tambahin minyak Arab. Aku tinggal. 10 menit kemudian, aku datang lagi, aku tambahin kemenyan. Tinggal lagi. 10 menit kemudian datang lagi, tambahin bunga. Bang, kenapa kamera sama EMF-nya ditinggal? Karena di uji coba sebelumnya, EMF-nya aku bawa. Aku pengen lihat perbedaannya, gimana kalau aku tinggal. Dan, seperti yang bisa kalian lihat, hasilnya nihil, teman-teman. Di uji coba yang pertama, lokasinya di hutan, semua instrumen tidak bereaksi sama sekali. Lanjut ke uji coba yang kedua. Uji coba yang kedua, di makam. Jadi sebelum kita mulai untuk pakai instrumen-instrumen yang aku sebutin tadi, aku mau cerita satu hal. Seperti yang kalian bisa lihat di video Jelajah Makam yang episode ketiga, yang judulnya Berdansa Dengan Kematian. Di kuburan itu, EMF mendeteksi sesuatu sampai di level 3, bahkan sampai di level 5 gitu loh. Dan ketika aku arahkan ke pohon, dia mendeteksi sesuatu juga. Gelombang elektromagnetik macam apa yang ada di pohon. Aku arahkan ke nisan juga mendeteksi sesuatu. Itu juga berlaku di makam yang aku datangin ini. Di patung Yesus, dia bereaksi. Di nisan sebelahnya, dia bereaksi. Sampai nisan kedua, ketiga, dia bereaksi juga. Sama seperti di video Berdansa Dengan Kematian. Sekarang ini uji coba yang aku lakukan di rumahku. Di pohon di rumahku, dia tidak mendeteksi apapun. Di pohon tetanggaku, sama juga tidak mendeteksi apapun. Pohonnya kurang gede, apa gimana tuh? Kenapa? Cuman pohon yang ada di pemakaman yang bisa membuat EMF ini bereaksi. Ada yang bisa jawab? Oke, lanjut ke penggunaan instrumen-instrumen. Seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah hasil komparasinya. Kalian bisa nilai sendiri. Dia mendeteksi sesuatu beberapa saat setelah instrumennya aku taruh. Kita lanjut ke uji coba yang ketiga. Uji coba ketiga lokasinya ada di tempat Terbengkalai. Hasil komparasinya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat, alat EMF ku stay di level 3, tidak naik, tidak turun di semua instrumen. Sebenarnya,
aku punya cerita kenapa alat ini bisa seperti itu. Aku bukan orang elektro, aku juga bukan orang fisika, tapi aku punya pengalaman pribadi yang kurang lebih mirip seperti ketika uji coba yang ketiga di rumah terbengkalai ini, teman-teman. Kita kembali ke video Rumah Sakit Cirebon dan uji nyali RSKLU Final. Memang Rumah Sakit Cirebon lebih dulu terupload daripada Rumah Sakit Tayu Final. Tapi sebenarnya, dalam proses pembuatan video itu, uji nyali RSK Tayu lebih dulu dibuat daripada Rumah Sakit Cirebon, teman-teman. Perlu kuingatkan, video RSK Tayu itu ada dua. Yang aku maksud di sini adalah yang judulnya uji nyali RSK Tayu Final ya, teman-teman. Kita mulai dari behind the scene uji nyali RSK Tayu Final ini. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, saat aku mau masuk ke ruang pemandian jenazah, aku ngelihat ada orang yang masuk juga. Kupikir itu sesama YouTuber. Jadi aku nyoba untuk ya nyamperin dia, kali aja bisa kenalan jadi teman gitu kan. Tapi ketika aku samperin, mereka malah kabur gitu loh. Okay, kalau mereka nggak mau temenan sama aku, it's okay. Aku melanjutkan eksplorasi. Sampai di ruang aula, tiba-tiba ada yang lempar gentengnya. Ya aku kaget dong, dan aku langsung mikir, wah jangan-jangan ini orang-orang yang tadi nih. Jangan-jangan mereka bukan orang baik nih. Jangan-jangan mereka lari tadi itu untuk manggil teman-temannya dan mau merampokku. Udah negative thinking duluan. Ya aku langsung takut dong, aku keluar dari ruangan itu, aku keluar ke bagian depan. Ternyata di bagian depan aku ketemu sama orang-orang yang tadi di dalam. Dan aku tanya, mas, jenengan yang lempar genteng tadi enggak? Kami enggak ngelempar apa-apa, mas. Kami enggak melakukan apa-apa, apalagi ngelempar. Okay, aku cukup tenang, mungkin hantu ya yang lempar, jadi ya, it's okay lah. Terus aku kenalan dong sama mas-masnya yang tadi. Kenalan, ngobrol-ngobrol, udah akrab. Aku mulai nyeletuk nih, mas, tempat ini angker apa enggak? Mereka semua langsung bilang, iya mas, tempat ini angker. Kemudian aku tanggapi lagi, aku punya alat pendeteksi hantu nih mas. Kalau misalnya tempat ini angker, alatku akan mendeteksi sesuatu. Kemudian aku coba nyalain EMF. Dan EMF itu stay di level 3, tidak naik, tidak turun. Aku bingung dong, ini alatku yang rusak apa gimana nih? Akhirnya aku muter-muter di bagian depan. Setelah aku muter-muter, alat ini sama aja tetap stay di level 3, nggak naik, nggak turun. Aku nggak tahu dari itu kenapa. By the way, mohon maaf, ini tidak ada footage-nya. Jadi ya kalau kalian mau percaya atau enggak ya terserah kalian. Terus aku kembali lagi ke mas-mas yang tadi. Dan secara nggak sengaja, otakku tuh langsung mikir, apa jangan-jangan ini ada yang punya cekalan ya di sini, makanya dia jadi kayak gini ya. Dan aku tanya dong ke mereka, mas, apakah di sini ada yang punya cekalan? Cekalan itu jimat, by the way. Tiba-tiba salah satu dari mereka tuh ada yang jawab aku gitu loh. Ini? Mas, kita baru pertama kali kenal dan kamu sudah menunjukkan itu ya. Ya, okay. Tapi ya, aku kan tanya ya. Dijawab sama dia, dia baik. Dan jawab pertanyaanku. Dia menghargaiku berarti. Dari situ aku mulai berpikir, oh, mungkin karena jimat itu tadi, alat EMF-ku mendeteksi di level 3 tidak naik tidak turun. Okay, behind the scene dari RSK Tayu selesai sampai di sini. Kita lanjut ke Rumah Sakit Cirebon. Di Rumah Sakit Cirebon ini, penjaganya yang aku temui waktu itu katanya sih orang sakti, orang pintar. Kemudian ketika aku mau melakukan eksplorasi, aku ngobrol-ngobrol dong sama penjaganya, ngobrolin apalah. Ujung-ujungnya kita ngobrolin tentang hal mistis. Aku nyeletuk lagi nih, Pak, aku punya alat deteksi hantu nih, Pak. Tapi aku yakin, kalau alat ini bapak yang pegang, dia akan stay di level 3, tidak naik, tidak turun. Karena bapak orang sakti, aku bilang seperti itu. Dan benar, ketika bapaknya itu nyalain, dia stay di level 3, tidak naik, tidak turun. By the way, tidak ada footage-nya, karena ini cuma obrolan santai waktu itu. Tapi ya, hasilnya menurutku mengejutkan. Kemudian, aku nggak tahu mungkin bapaknya kayak tersinggung atau gimana sama omonganku. Akhirnya bapaknya ini ngeluarin cincin. Ngeluarin cincin di sakunya, dipakai di jarinya. Terus dia bilang lagi, bro, coba nyalain alatmu lagi dan taruh di tanganku. Jadi ini, katakanlah ini EMF. Aku disuruh naruh di tangannya kayak gini. Ketika aku nyalakan, awalnya EMF ini nyala sampai di level 3. Tapi lambat laun dia naik sampai di level 5. Dan bapaknya tanya sama aku, level berapa bro? Aku bilang, level 5 pak. That's funny story. Cerita behind the scene di Rumah Sakit Cirebon selesai sampai di situ. Kita kembali ke uji coba yang ketiga ya. Memang untuk saat ini kita semua aku yakin bingung ya. Kenapa di tempat terbengkalai ini, di uji coba yang ketiga ini, dia stay di level 3, tidak naik, tidak turun. Mungkin juga banyak yang berpikiran, ah Jo, alatmu rusak mungkin. Ya, semua orang bebas berpendapat. Aku pun juga bikin video ini juga bebas kan, gak ada yang larang-larang. Tapi mengingat ceritaku sebelumnya, pengalaman pribadiku sebelumnya, kalau kamu jadi aku,
kira-kira apa yang kamu pikirkan? Ya jelas aku mikir, jangan-jangan di rumah terbengkalai ini ada cekelannya nih. Apa jangan-jangan gara-gara aku main Charlie-Charlie kemarin ya? Bisa jadi akhirnya ada hantu yang datang atau mungkin jimat yang datang. Mungkin bener omongannya Mbak Sarah Wijayanto gitu. Kita nggak tahu apa yang kita panggil gitu. Oh my god. Tapi sekali lagi, itu pengalaman pribadi ya. Kredibilitasnya belum bisa teruji ya. Katakanlah uji coba yang ketiga ini zonk sama kayak uji coba yang pertama. Nah, setelah aku melakukan uji coba di tiga tempat yang berbeda, aku sekarang punya berbagai pertanyaan. Aku jadi semakin kepo. Jadi aku mulai ngechat temanku yang indigo, namanya Tasya Siahaan. Pertanyaan pertama, apakah manusia punya energi sendiri? Maksudnya kayak energi astralnya sendiri. Pertanyaan kedua, kalau misal manusia punya energi sendiri, apakah ada efek tertentu kalau bergesekan dengan energi astral luar? Pertanyaan ketiga, apakah instrumen-instrumen yang digunakan paranormal kayak dupa, kemenyan, kembang, dan sebagainya itu bereaksi terhadap makhluk astral? Dan apakah bisa digunakan untuk memanggil makhluk astral? Pertanyaan keempat, kira-kira kalau digunakan, salah satu contoh reaksinya itu seperti apa yang sudah-sudah? Oh iya, satu lagi. Apakah jimat yang biasa dibawa orang-orang tertentu itu energinya berbeda dengan energi kita dan hantu biasa kayak kuntilanak, pocong, dan sebagainya? Dan jawaban dari Tasya Siahaan seperti ini. Jawaban pertanyaan yang pertama, energi manusia sama energi astral berbeda. Manusia punya energi sendiri. Jawaban nomor dua, kalau belum bisa mengendalikan energinya sendiri, kalau lagi bergesekan sama makhluk astral, kadang-kadang bisa pusing, mual, kelihatan kalau makhluknya energinya lebih besar dari kita. Kenapa bisa lebih besar? Karena manusianya belum bisa mengendalikan energi sendiri. Tapi kalau sudah bisa mengendalikan energi, paling efek bersinggungannya cuma ngerasa nyenggol angin, atau rasanya masuk ke dalam bubble gitu. Jawaban nomor 3, dupa atau kemenyan biasanya buat doa, karena kadang-kadang dengan asap itu kita bisa memproyeksikan energi kita. Jadi asap yang menyebar itu diproyeksikan jadi energi yang tersebar. Kalau manggil atau enggaknya, tergantung niat. Kalau niatnya manggil, ya kepanggil. Nomor 4, nggak ngerti maksudnya apa. WKWKWK. Jawaban nomor 5, kalau orang pakai jimat, biasanya energi jimat itu mempengaruhi manusianya. Jadi secara sengaja, energi manusia itu sendiri ketutup. Kemudian aku balas dia lagi. Oke, sangat membantu. Yang nomor 4 maksudnya, kalau instrumen-instrumen kayak dupa, kembang, dan sebagainya jika digunakan untuk memanggil, contoh reaksi kedatangannya seperti apa? Jawabannya Tasya, sulit juga sih kalau nggak bisa lihat karena rancu. Kadang-kadang, arah asap dupanya pasti mengarah ke makhluknya. Tapi, mesti dilihat-lihat juga ada angin apa enggak. Tapi, kadang-kadang makhluk juga menimbulkan angin. Jadi rancu kalau nggak bisa lihat. Buat mastiin itu benar karena ada makhluk atau enggak. Oke, dari jawabannya Tasya Siahaan, aku tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan dengan uji coba yang kulakukan. Hanya beberapa yang bisa aku tarik benang merahnya. Contohnya, kayak pertanyaan yang pertama. Apakah manusia punya energi sendiri? Maksudnya kayak energi astralnya sendiri? Jawabannya Tasya, manusia punya energi sendiri. Kenapa aku bertanya seperti ini ke Tasya? Karena ketika EMF aku tinggal dan ketika EMF aku bawa di uji coba yang kedua, hasilnya berbeda. Jadi aku berpikir, apakah karena energiku bergesekan dengan energi astral luar, makanya sinyal dari EMF itu berbeda sama ketika EMF-nya aku tinggal. Kalian bisa lihat footage-nya, berbeda bukan? Terus, sama jawaban yang nomor 3. Dupa atau kemenyan biasanya buat doa, karena kadang-kadang dengan asap dupa itu kita bisa memproyeksikan energi kita. Jadi, asap yang menyebar itu diproyeksikan jadi energi yang tersebar. Kalau manggil atau enggaknya tergantung niat. Kalau niatnya manggil, ya kepanggil. Niatku saat melakukan uji coba ini adalah, ya manggil lah. Dan berdasarkan dari hasil uji coba EMF ini, sepertinya instrumen-instrumen yang kugunakan itu berhasil menarik perhatian dari makhluk astral. Terbukti, dengan ketika aku menaruh instrumen-instrumen itu di atas nisan, alat EMF-nya bergerak. Dan result-nya berbeda. Kalian bisa lihat komparasinya, akan kasih lagi. Thank you.
Untuk jawaban dari Tasya Siaan yang lain, kayak nomor 2, aku pribadi belum bisa menarik benang merahnya ya dengan uji cobaku ini. Sepertinya emang perlu ketemu untuk diskusi lagi sih, kalau ada waktu. Sehingga jawaban dari uji coba IMF ini bisa ditarik kesimpulan kalau 1. Makhluk astral itu ada. 2. Statement dari Indigo dengan metode dari paranormal tentang instrumen kayak dupa dan sebagainya tadi bisa digunakan untuk memanggil makhluk astral. Jadi begitu teman-teman, hasil uji coba dengan alat EMF ini. Sebagai penutup, aku ingin menyampaikan satu hal. Aku tidak bisa menjamin kalau orang lain melakukan hal yang sama, hasilnya pun akan sama. Mengingat video di rumah sakit Lampung, ketika aku yang bawa, hasilnya berbeda dengan ketika Felix yang bawa. Sebaiknya jangan dulu menggunakan video ini sebagai bahan kalian untuk berstatement kalau makhluk astral itu ada, serta alat-alat instrumen yang tadi kugunakan itu bisa digunakan untuk memanggil makhluk astral. Kenapa? Karena uji coba ini masih sangat sederhana. Masih perlu uji coba lain yang lebih mendalam dan perlu riset-riset lain yang lebih mendalam, teman-teman. Bisa dimengerti ya? Good. Terima kasih sudah nonton video ini. Terakhir, nama aku Joe. I'll catch you later.